Ya, itu belakang lu Spiderman ya. Yoi. Kok kelihatan lu? Kelihatan anjing. Keren banget ya, gede gitu. Itu dari gua bocah. Gak bisa lihat layarnya. Nih, bisa gak? Kelihatan gak soal-soalnya? Woy, jawab woy. Kelihatan, kelihatan. Aman, aman, aman. Zoom. Zoom lagi dikit, ya. Cukup lah ya. Iya, ntar dulu 7:15 kata Nip. Udah ya, mulai ya. Bener kagak ini? Oke, mulai ya. Langsung aja soal nomor satu. Nih, soal nomor satu kayak gini. Nih, soal nomor satu kan urutkan kenaikan reaktivitas senyawa karbonil terhadap serangan nukleofil dan berikan alasan singkatnya. Oke, ini ada ester, ada amida, ada klorida asam. Terus reaktivitas kan, ini ditanya reaktivitas. Berarti kita cari yang banyak menyumbang atom elektronegatif di karbon ininya. Karena dia akan menarik elektron yang dipunya si karbon ini agar lebih elektropositif gitu kan. Nah, dari senyawa ini kira-kira yang paling elektronegatif kan ini kan, si klorida asam ini kan. Karena dia elektronegatifnya tinggi, otomatis ini karbon yang di tengah ini akan, apa namanya, lebih elektropositif kan. Yang ini nih, iya. Ya itulah, pokoknya jadi elektropositif. Terus yang kedua gitu, yang kedua yang mana gitu, dari ini sama ini gitu, yang bisa diserang. Nah, dari sumber yang gue baca, di sini yang pertama ini si ester ini dia lebih senang buat diserang karena ininya kan apa namanya, dia itu karbon di sini kan nyangkut sama dua nih, dua-duanya elektronegatif lagi. Nah, ini akan tertarik elektronnya dari yang ini sama yang ini kan, otomatis dia lebih suka diserang dibanding sama yang N kan. Elektronegatif N itu lebih kecil. Maksudnya lebih besar gitu. Besarnya kalau elektron negatif tinggi itu kan misalnya kayak Cl itu kan berarti minusnya lebih tinggi kan. Elektron negatif kan. Berarti itu elektron negatif. Berarti yang ini tuh CO itu lebih elektron negatif gitu daripada si N. Jadi urutannya itu yang ketiga nih si klorida asam ini. Terus si ester. Terus baru si amida ini, alasannya kenapa? Karena ya atom elektron negatif tadi gitu. Dia lebih suka buat narik elektron si karbon yang di sini agar lebih elektropositif dan lebih mudah diserang kayak gitu. Ada yang mau nanya?
mau nanya enggak? Whitebird enggak bisa nge-record. Eh, screen-nya kelihatan enggak sih screen word-nya? Kelihatan kan ya? Oke, kelihatan. Ah, Oji gimana sih Oji? Oke. Lanjut. Enggak ada nih yang nanya yang tadi. Nomor 1A. 1A. Enggak ada ya, enggak ada. Oke. Dilihat dari C karbonilnya. Iya, dilihat dari C karbonilnya. Karena ini nih. Mana ya? Nih. Nah, ini kan sebenarnya dari gugus ininya loh, Dek. Nih, yang ini nih, yang wait. Yang gugus di esternya nih, kan ada gugus ester, ada gugus ini amida, ini kan yang ini. Nah, ini kan ada gugus NH2-nya. Nah, ini ada gugus Cl-nya. Kan ini sebenarnya molekulnya sama, cuma yang bedain gugusnya kan. Berarti kita lihat dari gugusnya aja. Karena gugusnya itu yang berperan penting pada si karbon yang di karbonil ini kan. Ya udah, berarti kita lihat nih, Cl kan elektronegatif banget. Otomatis dia narik dong elektron yang di yang di karbonnya kan. Nah, ya udah, berarti dia lebih elektropositif nih si karbonnya. Makanya yang nomor 3 ini lebih suka buat diserang gitu. Karena emang si Cl itu sifatnya elektronegatif banget. Yang pertama itu karena O-nya kan. O dibanding N kan lebih elektronegatif O kan. Jadinya ya si ester ini lebih mudah untuk diserang daripada si amida gitu. Kalau misalnya ada nanti referensi lain nanti coba. Cl sama O elektronegatifnya yang mana? Cl dong. Cl kan golongan 7 kan di kanan dia. Oke. Jadi Cl-nya itu yang pertama nih urutannya 3 1 2. Bukan ya. 3 1 2 urutannya. Ada yang mau ditanyain? 1A. Urutan ke elektron negatif apa aja yang di tabel periodik itu, yang di tabel periodik kan paling kanan semakin ke kanan, semakin ke atas semakin elektron negatif, kanan atas berarti kan dia kayak F gitu, F sama Cl lebih elektron negatif Cl, F sorry, terus NH2 sama NO2 lebih elektron negatif yang mana? NO2 itu kita bahasnya berarti EWG-EDG nih, kalau NH2 sama NO2, karena NO2 itu sifatnya dia apa namanya, sangat elektronegatif kan dia EWG-nya itu, N-nya itu kan dia ini kan, apa namanya, terikat sama 2O gitu kan, berarti NO2 ini gugus EWG, beda sama NH2, NH2 tuh EDG kan, EWG itu otomatis dia narik elektron tuh, si EWG itu, berarti yang lebih elektronegatif NO2 gitu. Alasan NH2 kurang negatif. Itu tabel periodik. Kalau NO2 sama Cl? NO2 sama Cl, NO2 yang menang. EWG ya, dari EWG ya. Kalau elektron negatif, ya elektron negatif Cl. Kan kita bisa, apa ya namanya? Kan kita bisa ngeliatnya dari molekul atau dari apa nih? Dari unsur. Tuh, NH2 tuh yang dikirim si Hanif. Yang list reaktif itu NH2. Terus OH-, OR, ini, tuh. Dikasih nama Hanif, baik. Halo, ya? Ada yang mau nanya? Gua. Siapa itu? Ria. Iya, kenapa, Dek? Kalau soal ini yang kita lihat dari elektronegatifnya atau dari EWG? Dari yang 1A. 1A. 1A itu elektronegatif. Oh, berarti bukan masalah EWG-EDG-nya ya? Bukan. Reaktivitas kan, dia minta reaktivitas. Kalau yang berhubungan sama EWG itu berarti apa? Nah, nanti nih di soal nomor 2. 2 kita bahas EWG. Lebih spesifiknya di nomor 2 kalau buat EWG. Oke. Okay. Udah.
Lagi enggak? Lanjut. Oke, Bana, siap. Lanjut ya, yang nomor 1B. 1B itu kan ini ada apa nih? 3, 4, 5. 3 ini ya. 3 pentanon ya. Jadi nomor 1B itu ada 3 pentanon. Ini ada aldehid, ini ada keton juga. Nah, kalau dari sini kan kita bakal tahu nih nomor satunya siapa yang paling reaktif. Yang paling reaktif itu yang aldehid kan. Kalau keton itu nih ada dua nih, bingung nih kita nih. Kira-kira yang mana nih? Yang nomor satu kah? Apa yang nomor tiga yang lebih reaktif? Nah, sekarang kita lihat nih dari si cabangnya itu. Cabangnya yang apa namanya? Yang terikat di gugus karbonilnya. Yang nomor satu nih, satu. Yang B, satu nih. Ini kan ada dua. Etil, etil. Kita bandingin sama yang nomor tiga. Ini ada etil, ada metil. Nah, kalau misalnya ini kan terbentuk karbon elektropositif di karbonil kan. Yang 1B ini yang tengah-tengah nih. Jadi ada elektropositif di karbonil gitu kan. Nah, jadi kita apa namanya bisa lihat dari kecenderungan dia. Kalau ini kan cuma punya, ini dia punya dua, yang kanan punya dua. Otomatis kan dia tersuplai banyak kan elektronnya. Karena dia ini, si alkil ini akan coba menstabilkan si ini, si apa namanya, karbonilnya. Karena karbonilnya elektropositif. Distabilkan. Nah, ini yang distabilkan yang di, yang ini, yang nomor tiga ini, dia itu cuma punya metil di kanannya gitu. Yang mana kalau dibandingkan, ya lebih terstabilkan yang dua gitu. Yang punya dua etil gitu. Dibanding ini yang cuma tiga nih. Ini satu, dua. Yang di kiri dua, yang kanan satu. Berarti kan yang ngedorong elektronnya kurang gitu. Jadi kan kurang terstabilkan, dengan kata lain elektron yang di ininya tidak semaksimal yang di sini gitu kan. Yang di 1B ini kan ngedorongnya kuat banget nih. Jadi yang paling reaktif itu ya nomor 2. Nomor 2 ya, karena dia aldehid lah, tahu. 2 3 baru 1. Terus ya. Tadi 3. Ini secara umum berdasarkan karbon ininya, karbon karbonilnya. Dia bisa ditentukan serangan nukleofil tuh kayak gimana gitu. Ada yang mau nanya? 1B. Steric. Steric di yang nomor ini. Nah, itu kalau steric nggak ngaruh kalau di sini gitu. Kalau misalnya yang berperan kan gugus selain ini, selain si O-nya ini kan, berarti antara kiri sama kanan tuh punya dua. Gugus yang berperan untuk menstabilkan si karbonilnya, yang karbonilnya di tengah. Jadi, apa namanya, kita nggak bisa lihat dari steric gitu. Kita bisa lihatnya dari apa yang berdekatan gitu. Dari si karbon yang di karbonil ini. Jadi kayak gitu. Boleh ulang yang etil. Oke, bentar ya. Suara gue kedengeran nggak, Alsa? Sekarang. Dengar, oke. Nih. Nah, ini nih. Nomor satu kan senyawanya kayak gini kan. Yang di kiri ada etil, yang di kanan ada etil kan. Nah, si etil-etil ini berusaha untuk ngedorong elektronnya ke arah si ini, si karbonilnya kan. Nah, yang mana etil-etil ini punya fungsi untuk menstabilkan si karbonnya ini. Karbon yang plus di sini kan, akibat karbonil, akibat ada oksigennya. Berbeda dengan ini juga sebenarnya mendorong juga, si etil sama si metil itu sama-sama mendorong. Tapi kekuatan dorongan dari si metil ini kurang baik gitu dibandingkan dengan etil. Ketika mendorongnya lebih banyak, ya kekuatannya lebih banyak kan. Berarti jadinya yang lebih stabil adalah yang ngedorongnya paling banyak, karena dia sangat stabil gitu. Ketika didorong oleh banyak elektron, maka dia akan stabil. Oke, kayak gitu udah.
Oh, jadi nggak ngefek ya, meskipun karena secara faktor steric jadi susah diserang. Nah, itu tergantung, tergantung molekulnya kayak gimana. Kalau buat steric-steric kan gitu. Setahu gua sih dia bisa-bisa aja gitu. Tapi dilihat nih, misalnya ada anhidrit gitu. Ada anhidrit ya. Nah, tahu kan anhidrida? Anhidrida tuh kayak gimana ya bentuknya ya? Anhidrida ya di sini nggak ada deh kayaknya. Nggak ada. Pokoknya anhidrida itu C, pokoknya O, ya mirip kayak gini tapi nih mirip di molekul yang nomor satu ini tapi ada karbonil juga. Nah, kalau mau lihat siapa yang lebih gampang diserang itu cari aja yang ininya apa namanya ketika diserang dia itu ketika terputus dan terbentuknya itu lebih stabil gitu anhidritnya. Nanti kan ada COOmin kan. Nah, yang bakal jadi COOmin itu harus didorong lebih banyak rantai gitu. Kayak gini, coba gua pakai ini ya. Pakai whiteboard ya. Bentar. Kita keluar whiteboardnya dulu. Whiteboard, mana whiteboard? Ini whiteboard ya. Kelihatan enggak whiteboardnya? Black. Hah? Black. Whiteboardnya enggak kelihatan. Di gue sih enggak, cuma siluet lu doang. Emang lu doang aja. Ada tuh kata Marlen ah lu. Ada, ya gimana? Kelihatan ya? Ya iyalah, something yang wrong kan. Udah maaf. Lanjut. Lu doang, Ji, tuh. Lu doang. Ntar, iya, ntar lihat di record, bisa. Sabar ya. Kan gini. Ya Allah. Nih. Kan gini, biasa gini kan nih, ini ada O, ini gini, kamar gini, elah, apa sih, udahlah nggak bisa berarti lewat ini. Pokoknya anhidrit lah, tau lah ya, anhidrit, bentuk anhidrit tau kan. Anhidrit itu bentuknya ada dua karbonil, ini kayak gini. Udahlah, males gue. Anhidrit itu ada dua karbonil. Nah, nanti dia itu lihat tuh kan akan jadi COOmin ya. Nanti bisa dibaca-baca sendiri yang pleno kemarin sama Budi ya. Itu jadi COOmin. Nah, digugus COOmin itu, nih gua taruh sini nih. Anhidrida itu lihat dari COOmin yang terbentuk. Nah, nanti si COOmin harus terstabilkan. Dan rantai yang banyak. Nah, gimana sih maksudnya terstabilkan dengan rantai yang banyak? Misalnya, nanti ketika diserang COOminnya itu entah mempunyai 3 rantai atau 2 rantai. Kan bisa ada kedua kemungkinan kan di anhidrida ini. Anhidrida yang tidak simetris kan. Nah, ketika terputus jadi COOmin, dia harus dengan rantai yang banyak. Kenapa begitu? Karena untuk menstabilkan si karbon. Karbon yang ada ini gitu. Semakin makanya kita harus nentuinnya untuk menyerang ke siapa itu nanti lewat rantai yang kira-kira nanti hasilnya akan banyak di COOmin gitu. Makanya baru bisa kita tentuin tuh. Siapa yang diserang, karbonil mana yang diserang, kan ada dua kemungkinan kan. Kayak gitu sih paling. Udah. Bisa dilanjut nggak? Ada yang mau nanya nggak? Apa bingung? Apa nggak ngerti? Waji. Udah. Lanjut nggak? Apa nggak ngerti? Tanyain dah, kagak ngerti mah. Sumpah dah. Nggak apa-apa. Apa tuh? Apa, Dek? Ngomongnya ngomong, nggak apa-apa. Dea nanya, nanya apa, Dek? COOmin distabilkan sama etil metil juga. Yang mana tuh? Yang mana yang gua barusan
kasih tahu apa yang tadi nomor 2. Yang mana deh, yang mana deh? Gue buka pen ya. Bentar. Gimana apanya deh, ayo deh, gimana deh? Ah iya benar, makin panjang rantainya, makin stabil CO minnya. Kalau di anhidrit ya, khusus anhidrit. Anhidrida. Nih, aduh, kalau pain gue bisa nggak ya? Pain. Susah nih kalau nggak pakai gambar, bentar ya. Share screen. Nah ini. Kelihatan nggak pain gue? Ini. Salah. Ini kan gini anhidrida ya bentuknya. Nah misalnya kayak gini. Ini kan. Kayak gini lah, anhidrida tuh, terus kita bingung nih, yang mana yang diserang gitu kan. Nah ini misalnya ada bahasa, bahasa, apa namanya, ada nukleofil, nah kira-kira dia nyerangnya mana kan. Nah, misalnya kita coba serang dulu yang ini serang sini, ini kan sini ya. Nah, ketika nanti terbentuk kan bakal ada kayak gini kan? Gini kan? Iya gak? Pen gue ada kan? Ada. Yaudah ya, bentar ya. Nah, ini lanjut nih ke pen nih. Tadi kan kayak gini ya? Apaan tuh? Iya. Ini kan kayak gini kan ya, ini minus. Nah, ini ada nukleofil nih di sini. Nah, ada nukleofil di sini kan, nukleofil. Nah, ini karena ini bakal nendang si gugus yang ini. Bikinlah kayak gini. Ini. Nah, ini tendang sini. Nah, ini kan berarti akan terbentuk COO min kan? Ini kurang satu ya, maaf. Nah, ini akan terbentuk COO-min gitu. Gini, ini O. COO-min. Nah, ini kan, tadinya kan ini berarti cuma dua kan, si ini, yang kiri. Ini, sabar ya. Gue gedein dulu. Nah, ini kan ditambah sama si ini. Yang tadi gini, oh, ini nukleofil yang tadi barusan nyerang. Nah, kayak gini kan. Nah, apakah penyerangan kita udah tepat? Nah, dilihat dari sininya. Ketika dia yang diserang akan menghasilkan rantai yang lebih banyak, ini kan 1, ini 2, ini 3. Kalau ini, tadi berapa ini? Mana sih ini? Ini kan tadi, oh ini udah nggak ada. Ini omin. Mana sih? Ini ke sini. Oh nggak, ini nggak ada. Bentar aku sini. Hapusannya mana? Oh ini nggak ada. Ini nggak ada ya. Ini nggak ada. Nah, ini kan tadi kan dari sini, dari pemotongan ini. Yang ini dari sini, yang ini di sini. Nah, yang bekas pemotongan ini kan. Nah, berarti kan ini ada dua karbon nih. Ini karbon pertama, ini karbon kedua. Nah, apakah kita udah benar? Benar.
karena ini yang di ion COO min ini rantainya ada 3. Sementara yang di sini yang di satunya lagi yang ini rantainya ada 2 kan? Ada 2 nih, 1 2 gitu. Ada karbon 2. Nah, kalau kita misalnya balik, berarti kan COO minnya cuma ada 1 sama 2 kan? Kalau misalnya kita tukar gitu posisinya. Nah, berarti dengan kayak gini berarti udah benar gitu caranya. Karena kita lihatnya si COO minnya cari yang banyak rantainya kayak gitu. Oh, jadi kalau anhidrit nukleofil nyerang rantai paling kecil. Ya, bisa dibilang kayak gitu. Itu nukleofilnya masih minus. Mana? Enggak minus. Kalau udah nyangkut enggak minus. Kalau misalnya ini kan OH min, misalnya OH min bisa tuh. Kalau misalnya kayak gini kan, kayak gini jadi hasilnya. Oke, kayak gitu dah. Udah ya, ngerti ya nih masalah ini. Anhidrida. Beda paling di situ. Apa nih? Halo. Satu-satu ya. Berarti lihat COO minnya. Kalau COO minnya rantainya lebih banyak, itu emang kenapa? Oh, biar dia terstabilkan dari C-nya. Iya benar kayak gitu. Jadi semakin didorong si ininya, si ini misalnya kayak gini kan tadi. Ini O min kan. Nah, ini tuh kan densitasnya positif kan? Ini positif. Nah, dia bakal ngedorong nih, bantu-bantuin ini. Bantuin apa namanya, narik elektron. Ini narik ke sana. Ini juga narik ke sana. Tapi fasenya kayak gini, diandaikan seperti ini gitu. Ini ke sini, terus ini ke sana. Jadi aliran elektron itu semakin banyak. Apalagi semakin banyak gitu rantainya. Misalnya kayak gini. Berarti makin banyak juga yang ngedorong. Kayak gitu kan. Dorong, dorong, segala macam gitu. Jadi akan terdorong ke sana gitu, semakin banyak rantainya. Karena energi yang dibutuhin buat ini juga kan pastinya ini apa namanya? Lebih banyak kan buat ke sana. Jadinya ya udah. Jadi tinggal ke sana biar lebih stabil itunya. Kan kita bisa lihat ke penyerangan si anhidrida itu bisa dilihat hasilnya jika benar kalau si CO minnya itu dapat terstabilkan. Berarti lihat dia tadi. Anhidrida makin stabil, CO min reaktivitas. Makin stabil CO min reaktivitasnya makin apa aja? Oh. Gimana nih? Gue bingung nih. Sil. Maksudnya gimana? Itu kan kalau penyerangan ya. Kalau penyerangannya itu emang harus diharuskan seperti itu. Kalau penyerangan, kalau anhidridanya doang ya kagak bisa ditentuin. Makin reaktif, makin enggak. Kalau yang makin reaktif ya itu, lihat lagi di rantainya tadi. Yang sebelumnya. Lanjut enggak? Aus nih gua. Lanjut. Bentar, minum dulu. Nomor 1A alasannya apa? Ntar gue buka dulu. Aus Fazi. Nomor 1A itu yang ini dari elektronegatif tuh. Cl, O sama N. Makin elektronegatif ya makin kagak stabil. Kewen, mantap. Ya enggak Wen? Oke, sip. Oke, lanjut ya. Kelamaan ini. Terus kita lihat lagi soalnya. Nih, soalnya. Ini kan ada, ini banyak nih metodenya. Pasangkan nilai KA. KA berarti semakin tinggi KA semakin asam kan. Terus kita bisa lihat dari ini faktor penentunya. Faktor penentu di sini itu apa nih? Ini ada CN, ada CH3, sama ada BR. Ini balik lagi ke konsep yang tadi ada yang nanya tuh, EWG, EDG. Nah, ini kan si yang gampang lu deh, yang gampang CH3 ya. CH3 ini kan EDG nih.
itu EDG. Terus si BR itu, BR itu kalau masih ingat itu di EWG, EWG-nya lemah. Ya kan? Nah, terus si siapa namanya? Si CN, CN ini EWG, dia cukup kuat. Gitu kan. Nah, faktor penentunya di sini adalah apa namanya? Kan. Jadi semakin misalnya kayak gini nih. Ini gua taruh di paint lagi ya, bentar. Gua taruh di paint. Paint. Nah, nih. Nah, ini kan misalnya ada benzen. Ada benzen kan. Ini kayak gini ya, ini kayak gini ya. Ada benzen misalnya dia ada NO2 dibandingin sama misalnya CH3. Ini kan. Ini. Nah, ini kan yang EWG ini kan, ini EWG nih. EWG otomatis dia kan elektronnya tertarik ke sana kan. Nah, kalau ini elektronnya tertarik, bentar. Ini elektronnya berarti tertarik ke arah sini kan. Nah, ini ingat yang kemarin lagi nih, balik lagi ingat yang kemarin. Nah, ketika EDG ini kan dia ngasih elektron kan, ngasih elektron tuh makin banyak elektronnya makin banyak. Nah, yang berarti ini kan berarti yang Bronsted Lowry ketika dia nerima banyak elektron berarti kan basa kan? Basa. Iya, tulisan gue jelek. Nih. Nah, ini kan terus si benzennya ini dia punya elektron kan? Punya elektron nih. Banyak elektron dikelilingi elektron. Nah, ketika ditarik dia kan berubah sifat jadi asam gitu. Akan jadi asam ketika elektron ditarik kan makin kayak elektron makin basa kan? Ketika ditarik ya makin asam gitu. Daripada yang ditambah elektron, tambah elektron, berarti makin basah. Kayak gitu. Nah, ini prinsipnya dari sini. Nah, lanjut. Berarti kan, siapa yang ini? Urutannya apaan? Kalian tahu nggak urutannya apaan? Urutannya apa? CN. Sama halogen elektronegatifnya gedean CN ya cuy. Bukan elektronegatif ini, EDG-WG. Jadi si CL itu dia kurang apa ya namanya? Nah tuh di seranip tuh. Baik no anip tuh. Buat ini ya belajar. Mana ya? Nah nih. Nih kan kita kelihatan nih. Kira-kira yang makin elektronegatif semakin asam kan, berarti cari yang EWG-nya kuat, berarti nomor satu ya, berarti yang apa nih pasangkan nilai O, udah nih udah tahu kan EWG, berarti kan semakin ini semakin asam kan, semakin asam berarti dia yang paling asam itu 2,8, kan. Ini berarti kan EWG lagi, EWG-nya berarti sini ini 2,1 kan. Dah, kayak gini dah. Dah ini sisanya yang ini. Yang EDG, EDG kan semakin basa berarti kan. Kalau didonorin kasih elektron, berarti dia semakin basa. Ada yang mau nanya enggak? Thank you Anip, udah ngasih ini. Ada nanya enggak? nanya. EDG basa, EWG asam. Iya, bisa dibilang kayak gitu. Dari prinsip ini ya, Bronsted-Lowry tuh yang tadi. Keasaman ditentuin pakai EWG EDG doang aja. Kagak, nanti ada di soal selanjutnya. Nanti ya, oke. Sabar. Santuy.
Udah ya, udah lah. Tahu lah gampang. Bentar. Nih, nah ini tadi sifatnya dari EDG doang enggak? Asamnya enggak. Karena ini juga beda-beda nih. Nah ini nih, baru yang disebut elektronegatif. Kalau ngebandinginnya ya unsur sama unsur gitu. Bukan ini, senyawa. Senyawa kan kayak CH3, ini kan atom. Faktor penentu. Bisa dilihat ya, yang beda tuh cuma atom-atom ini doang. Ini, Cr, Cf, dan Ci. Yang paling elektronegatif yang mana, lihat dulu kan. Berarti atom elektronegatif. Berarti yang paling elektronegatif adalah si F. Paling asam berarti F. Si F, terus habis itu F, Cl, Cl nggak ada, Br berarti. Br. Udah, sisanya iodin. Oke. Udah, ini kayak gini. Karena kan si F lebih elektronegatif, nariknya lebih kuat, berarti dia semakin asam. Kayak gitu. Udah, ada yang mau nanya? Udah ngerti belum? Udah ngerti belum? Kalau udah ngerti bilang ya, bisa dilanjut nih nanti. Oke, lanjut. Ya udah pada pinter kok. Nih lanjut. Nah, ini berarti faktor ada faktor penentunya lagi kan? Beda nih. Nah, faktor penentunya itu adalah banyaknya atom elektronegatif. Yang di ujung nih, yang di ujung. Kan ini yang ini ada Cl yang satu, yang tengah Cl 2, yang kanan Cl 3, berarti otomatis yang lebih asam yang ini. Dan jangan terbalik naro ininya, naro Ka-nya. Karena semakin ini apa? Ka kan. Semakin gede nilai Ka-nya berarti dia semakin asam kan. Ka yang akan diubah jadi pKa nanti. Ya udahlah, ngerti lah ini lah ya. Tinggal taruhin doang. Ada yang nanya enggak? Ya apa nih? Ya. Kasih nomor manip. Udah ya. Ngerti lah. Lanjut. Lanjut ininya. Terus yang D. Nah, yang D ini berarti faktor penentunya adalah apa, kan kita bisa lihat dari ini kan, atom elektronegatif posisinya di mana gitu. Posisi atom elektronegatif. Nah, berarti kan yang di ketiga ini nih, yang apa namanya, tarikan elektronegatifnya lebih berasa gitu untuk si apa namanya gugus karbonil di sini kan, yang di apa namanya di molekul ini kan. Berarti ketika ini semakin dekat, ya udah berarti tarikannya semakin kuat gitu. Berbeda dengan yang ini, yang nomor satu. Berarti kan si Cl itu kan di ini. Di berarti alfa beta, beta kloro ya. Beta kloro ini berarti ya tarikannya sedang lah. Dan ini sama yang jauh bedanya, berarti urutannya paling tinggi 3, 1, 2. Oke? 3, 1, 2 ya urutannya. 312. Ini gue tulis sudah urutannya. Kan. Jadi apa? 1. Ini urutannya. Berapa? 2
satu, tiga. Ada yang mau nanya nggak? 3, 2, 1. Satu sama udah. Oke. Okay. Ada yang mau nanya nggak? Gak ada yang mau nanya nih. Gampangan ya anjir soalnya. Lanjut. Ya udah lanjut. Oke. Nah ini nomor tiga. Nomor tiga, urutkan kenaikan titik didih. Berikan alasan singkatnya. Urutannya udah jelas lah. Berarti kan ini kan terjadi pembentukan ikatan ini kan. Ikatan hidrogen gitu kan. Nah, dari sini dulu deh, dari sini nih. Dari molekul yang pertama, berarti kan dia pusatnya ada di oksigen yang di, ya sini ya, alkohol, bus alkoholnya kan. Berarti kan dia bisa berikatan hidrogen antar molekulnya, bisa ngikat yang lain, ngikat yang lain, ngikat yang lain. Gitu kan. Ini juga bisa sebenarnya, tapi dia mengalami, apa ya, seperti agak kesulitan untuk membentuk ikatan hidrogen karena dia emang dikarbonil gini kan, gitu. Terus yang ini, si apa namanya, si asam karboksilat. Ini udah pasti dia paling kuat, gitu. Paling tinggi juga titik didihnya. Karena dia itu, pertama ada dua atom oksigen yang mempunyai elektron bebas, otomatis dia punya elektron buat nangkepin yang lain, gitu. Berarti urutan yang mungkin itu adalah 3. Nah, pembentukan ikatan hidrogen sebenarnya. Pembentukan hidrogen antar molekul dan di dalam molekul itu sendiri gitu. Kalau si siapa ini si aldehid kan di dalam ini kan dia enggak ngebentuk ikatan hidrogen juga. Jadi kurang, bisa dibilang kurang. Kalau ini bisa nih lebih kuat yang nomor 3 ini karena dia kan sama setat ya. Dia bisa narik hidrogen dari atas, bisa narik hidrogen dari kanan. Ini si etanol ini bisa dia dengan memobilkan elektronnya si O-nya buat narik si hidrogen dari molekul-molekul sejenisnya. Ini kata hidrogen. Dah, kayak gitu. Dia nanya nggak? Nomor 3. Si gampang ini. Lanjut ya. Lanjut nggak? Lanjut. Ja, ulang dong. Dari putus-putus. Yang mana? Yang mana? Oh. Iya. Maksudnya nomor 3. Oh ya udah nih, ulang ya. Nah, di nomor 3 ini secara keseluruhan adalah alasannya berkaitan dengan ikatan hidrogen, ya kan? Nah, ikatan hidrogen yang kayak gimana? Ikatan hidrogen yang bisa antar molekul dan intramolekulnya. Kalau menurut gua gitu, gua sih gampangnya kayak gitu. Ya udah, jadi kan nomor 1 ini dia intramolekulnya ada nih si OH ini dan antar molekulnya juga bisa kan elektron di O ini buat ngikat elektron ngikat hidrogen yang lain gitu. Nah, kalau si O ini mengalami kesulitan nih karena di intramolekulnya kan susah nih buat si O berikatan dengan H kan, gimana caranya enggak bisa. Berarti dia cuma bisa di antar molekulnya doang gitu. Nah, yang di nomor 3 ini dia dapat dua-duanya sebenarnya. Semuanya bisa dari yang atas juga oksigennya bisa, dari yang kanan juga bisa kan buat apa namanya? Ambil hidrogen, dia juga punya ikatan hidrogen di ini molekulnya, jadi ya bisa. Jadi yang paling kuat adalah yang 3, kenaikan berarti 2, 1, 3 terbalik ya, kenaikan kan itu penurunan, 2, 1, 3 ya kayak gitulah. Kalau nggak percaya cek di Google. Ah, apa nih? Oh, intramolekular. Iya. Iya nih. Tadi apa bedanya saat nomor 1, 2?
Ya scroll atas sedikit. Pan, nanya apaan? Udah kan? Udah gue jelasin bedanya. Yang ikatan hidrogen. Udah. Lanjut ya. Gampang kok. Oke. Yang nomor 2 dia bisa intra apa? Inter. Dia bisanya intramolekuler yang nomor 2. Karena kan dia ngambil hidrogen yang di tempat lain, gak mungkin dia ngambil temannya sendiri dong. Jadi berikatan gitu kan secara langsung, secara kita lihat gini ya. Nomor 2 itu ya oksigennya gak berikatan dengan hidrogen gitu kan. Oksigennya ngikat si C yang di sini kan. Jadinya ya kurang suka lah si apa namanya si oksigennya buat ngambil si hidrogen yang punya temannya sendiri itu. Di yang Hanif kok gak ada ikatan hidrogen. Apa Hanif? Udahlah nanti baca-bacanya ikatan hidrogen mah. Ikatan fokus intra doang. Berarti ikatan intra lebih kuat. Enggak bisa kayak gitu. Nah iya nih benar nih. Ini kan si Opang yang nanya ya. Berarti ikatan intra lebih kuat dari inter. Enggak kayak gitu. Jadi sebenarnya konsepnya itu adalah kemampuan dia untuk mengikat hidrogen. Kalau misalnya didukung dia dengan punya ikatan hidrogen juga, itu lebih bagus lagi buat meningkatkan titik didih. Alasannya aja jadi ini ditentuin dari kemampuan untuk mengikat hidrogen. Iya benar. Dari gimana dia hidrogennya tuh gimana buat ditangkap sama si oksigennya. Benar kan gue tuh. Ya manip tuh. Increasing strength of intermolecular forces, increasing boiling point. Iya kayak gitu. Tuh lihat di yang dikirim Hanif itu di apa namanya? Di etanol, propanol, di aldehid. Itu dia enggak ada disebut hidrogen bonding karena dia enggak punya di dalamnya hidrogen bonding gitu. Jadi kita bisa lihat kayak gitu aja dalam titik didih gampangnya kayak gitu. Kalau cara gampangnya kayak gitu aja. Jadi urutan ikatan itu hidrogen bonding ya kayak gitu. Iya kan, Hanif bener. Jadi nomor 2 ada ikatan hidrogen apa enggak? Enggak sebenarnya. Kalau mau dilihat dari molekulnya enggak. Tapi kalau di dari misalnya punya larutan pentanal gitu, pentanal, ya itu bisa dia ikatan hidrogen. Tapi dia enggak punya ikatan hidrogen di molekulnya kayak gitu. Ji dari tadi Ji. emang suara gue gak kedengeran? Kedengeran gak suara gue? Masa ada yang nanya? Kedengeran tuh. Lanjut ya. Kelamaan nih nanti. Udah lanjut. Nah ini yang lumayan. lumayan susah sih. Nih bisa dilihat nih. Ini kan ada sebungkus reaksi banyak ini. Kita bedah satu-satu ya. Nah, ini minta reagennya apaan gitu kan. Nah, untuk si ini, yang A. Dia kan berarti yang ngebedain apa? Si siapa ini? Karbonil? Iya, karbonil. Karbonilnya nggak ada. Kira-kira reagennya apa? Coba dong gue mau nanya, kira-kira reagennya apa buat ngilangin karbonil di amida? Ada yang tahu nggak? Gimana caranya? Angin, karbonil, biolulu di amida. Skip anjir. Udah kayak pajar. Ah, apa? Terlalu ya, sabar. Seingat gua ini pakainya ini dah. LiAlH4 dia bisa hancur si ininya. Yang gua baca-baca sih, kalau ada saran lain silahkan. Gue setahu gue LiAlH4 H2O.
Terus yang B. Yang B itu kan berarti kan dia apa ini ester ke apa ini? Aldehid ya. Ester ke aldehid. Kalau masih ingat itu pakai dibal. Dibal H. Nih. Ya kan ester aldehid dibal H. Yang C dari aldehid ke apa ini? Asam karboksilat ya. Berarti pakai ini. Apa itu namanya? Pakai MnO4 bisa, CrO3 bisa. Kan ini Na2Cr27 ya maksudnya. Ini juga bisa sih CrO3. Terus yang D. Ada yang nanya enggak ini? Ada yang nanya? Reduksi. Ya, benar. Al4H2O yang tadi. Nah. Yang D itu berarti ini molekul ini. Ya enggak keluar ininya. Ini ya dari si ester ke apa ini namanya? Ya jadi inilah jadi apa namanya? Alkohol. Lupa kan gue. 1, 2, 3, 4 ya apa ini 2 metil 3 metil 2,3 dimetil 2 etanol. Gimana caranya buat dari si ester ke ini pakai ini ya apa ada yang tahu nggak ini kan yang beda ini ya doang. Pakai CH3 MgBr excess. Ini kan dia double tuh. Jadi pakai CH3. Lo pada kagak lupa ya nanti pas di ujian. Soalnya kadang suka lupa. Ya, ya bisa. Udahlah itulah pokoknya. CH3 MgBr H2O ya. Bisa kan? Benar gua. Kalau ada yang salah nanti koreksi aja. Lanjut dari ini. Wah ini lumayan nih. Nah. Ini dari apa namanya? Dari aldehid menjadi diol pakai H2O. H2O H2O plus atau OH. Bisa pakai suasana asam atau suasana basa. Plus apa? H2O sama H plus atau OH. Min, ya kan coba dibaca-baca lagi dah. Kayak gini sih setahu gue mah. Biar dia jadi geminaldiol. Dari aldehid ke ini pakainya H2O. H2O sama, ini maksudnya kayak garis bawah gitu ya nih. Garis strip ini. Kayak garis per gitu. H plus atau OH min. Jadi H2O H plus boleh, H2O OH min boleh. Ini lanjut. Apa ini? Jadi ini ya. Dari CO2 jadi itulah tapi bisa kita kalin. Jadi ini pakai ini nih. Nah, gua gambarin ya bentar-bentar. Gak susah rupanya. Ada ya. Ini kan tadi dia ada ininya CO2. CO. Terus kalau nggak salah mintanya kayak gini ya. Set, set. Mana tadi? Nah. Ini, gini. Gini. Nah ini bisa pakai ini, pakai apa namanya, bentar, oh pakai ini, reagen ini. Ini jadi muter otak gitu dah, ini kayak gini, ini MgBr. Sama H3O+. Nah tapi yang jadi ini adalah, ini kan akan bereaksi nih. Ini si MgBr sama H3
H3O plus kemungkinan akan bereaksi kan. Nah, ini sebenarnya kagak boleh kayak gini nulisnya. Jadi harus pakai asam dulu biar CO2-nya bereaksi sama H3O plus. Jadi ini nomor satu. Jangan lupa nih kayak gini ya. Nomor satu, nanti koreksi aja kalau gue salah ya. H3O plus dulu, baru pakai yang kedua. Gini. GBR. Nah, kayak gitu. Kelihatan kan pen gue nih? Ya, gak ada nyawa. Yang B apaan aja tadi? Kelihatan. Ya udah kayak gitu deh. Dapat dengan jodoh. Owen bentar ya Owen, gue lagi loading. Beda mekanisme Owen, beda mekanisme. Ini jadi gimana cara kelas? Nah, untuk Owen bisa tag Owen nggak? Owen gini Owen, jadi kan apa tadi khusus si amida si LYL4 itu ngereduksi Owen, ngereduksi buat ngilangin si ininya apa si karbonilnya apa nih, bukannya kebalik, apanya yang kebalik? Apa sih? Balik. Apanya yang balik? Oh, gue bener dah. Jadi kan kepotong gitu O-nya. Kalau ada L ya, OMGBR sama H3O plus. Balik. Nah, sebenarnya gini. Nah, bentar ya. Ini kan CO2 ini harus bereaksi dulu sama H3O plus. Biar apa namanya akan ngebentuk ion COO- gitu. Nah, nanti bentar ya. Kalau ini diserang GBR. Soalnya ditakutkan ketika ini jadi nyampur gitu. Gimana kalau koreksi aja? Apa gua soalnya? Kebalik ya. Kebalik, maaf, kebalik. Udah kebalik. Lupa gue, mekanisme gak pinter gue. Kebalik, berarti diserang dulu tuh sama MGBR si CO-nya. Jadi, jelek banget sih rasanya. Jadi kan ada CO kan. Ya. CO kan. Wah, pinter lah mekanisme mah sumpah seperti itu. Ini MGBR ya, GX. Udah diserang ini. Sini. Jadinya kan gini. Ini. Ya kan kayak gini. Ya udah terus ditambahin H plus. Udah selesai. H3O plus. Maaf ya gue nggak punya pensilan gitulah. Jadi jeleknya nggak bagus. Udah kayak gitu. Sip. Dah. Lanjut ke soalnya, bentar, cari dulu. Dah, kayak gitu. Tadi pakai itu ya, F-nya bentuknya kayak gitu. Iso. R.
seperti lem GBR. Dan nih nomor 4 kelar. Dapat berapa tuh poin? Nih lanjut. Eh ada yang mau nanya dulu nggak? Gak ada ya. Nah tuh dikasih anip tuh. Lanjut. Lanjut ya. Kalau udah nanya, nanya ya nggak apa. Nomor 5. Ini berarti kan melengkapi produk AE. Tata nama mah bisa lah itu sendiri. Ini kan namanya apa ini? Si ini yang ujung ini. Pensil. Yang tahu enggak word pensil ini. Oh, ini draw. Area lagi loading, tetap gue cacat. Jadi kan ini ada siklopentena karbaldehid. Ya. Satu siklopentena karbaldehid. Pentena, satu siklopentena karbaldehid. Ini kan ada satu siklopentena karbaldehid. Ini satu siklopentena karbaldehid. Dah, terus direaksiin sama si ya ini. Ya udah tinggal tambahin ini aja. Kayak gini ya, gambar sini dong ya. Kan gini, dia kan reduktor lemah sebenarnya. Organologam lemah, maaf. Ini kan dia bakal masuk di 1,4 kan, 1,4. Berarti di sini nanti masuknya. PH3 gitu. PH3 di sini 1,4 kan ini di 1. Ya. 2 4 ya benar. Masih gini. Benar enggak gua? Kalau pada ingat gua mekanisme sumpah dah. Karena dia ini lemah gitu kan. Terus tata namanya apaan? Ini katanya masih ada enggak sih? Gua bingung dah. Di sini. Ya, gue Google lu organolitium organopuran. Oh iya benar nggak ada. Iya benar. Nah ya jadinya kayak gini ya namanya si lima. Ya udahlah ini kan berarti kan ini satu ini dua metil siklopentanal karbaldehid ya. Namanya udahlah itu, kan di record ini. Terus ditambah C2H5NH2 3+. Ya udah gambarnya ini. Sama kayak tadi. Ini kan berarti gini kan. Gini ini N. Kan terbentuknya N. N. Nah, ini kan ada C2H5, ya udah di sini tambahin C2H5 nanti dipanjangin rantainya terah dah gimana. Nah begitu. Oh iya benar, maaf. Ini jadinya OH ya. Emang OH kagak OH anjir, orang organokuprat lemah kan. Iya gak sih? Apa OH? Benar. Oh iya. Satu. Ada yang tahu nggak nih H5A gimana jadinya? Jadi apaan? Ya yang A CH3-nya ada OH-nya juga nggak? Karena tetap jadi OH. Tetap O. Gak jadi OH. Kan dia mau nempel di amida ini. Si apa kan? C
si ini. Kalau cuma oh kagak bisa nempel di amida dong. Ini oh ini bukan amida namanya, yang ini yang B apa namanya ini? Ada oh enggak ada. Enggak tahu lah gugus random lah. Amina apa amida? Kan NH berapa jadi? NH ya. Ya udah namanya mah diituin aja sendiri. Oke. Udah lanjut. Kita geser ke kanan nih. Jadi ini kan oh ini ada H. Jadi ada H. Nah, ini berarti kan reagen ini kan tolens ya. Tolens. Tolens. Nah, tolens kan tolens itu kan buat apa namanya? Buat reduksi si aldehid, khusus aldehid, keton nggak bisa. Jadi misalnya ada keton sama aldehid, misalnya salah satunya mau direduksi, ya pakai tolens biar kenanya di aldehid. Gitu. Jadi nggak usah pakai proteksi-proteksi gitu lah. Ya kan, tau gue mah gitu. Gini, jadi COOH. Ya nggak sih, ya kan, bener. Ya tetap oh benar kata Gaby. Di situ oh iya tadi kurang ya, iya maaf. Jadi benar kan. Oke oksidator, bener. Oksidator ya, lupa gue. Oh iya kalau reduktor mah jadi alkohol, tapi itu benernya bener. Iya iya maaf maaf, salah ngomong. Ini jadi ya oksidator ya. Jadi oksidator, ini prosesnya oksidasi. Namanya ini siklopentana karboksilat namanya. Siklopentana karboksilat, ya gampang lah. Terus nah ini baru direduksi, ini direduksi kan jadi alkohol. Gini, OH. Dah, begitu. Dah, terus ini H3Li. H3Li berarti kan nyerang sini ke sana. Soalnya ngapain gitu? Oh, nggak bisa dia. Bakal jadi kayak gini. Jadi omen bukan? Ya betul, siapa itu yang jawab? 100. Oh jay. Siapa itu gak tau gue, gak kenal. Gak bisa kelihatan. Nah jadi omin, omin plus CH4. Oke gue sarjana kimia. Iya jago. Oji ya, Oji apa sih? Gak tau lah. Ini namanya, apa ini? Ion itu berarti. Ion siklopentana karboksilat ion siklopentana karboksilat namanya itu. Oke. Okay. Udah selesai nomor 5. Ada yang mau nanya enggak nomor 5? Itu metilnya hilang, Jak. Mana tuh? Metil. Oh, ada. Ayo lo, iya ya. Oke. Apa sih? Iya kan benar. Ada metilnya. Lupa dah gua. AKB juga ada enggak? Enggak ada. Ada. Oke. Okay. Ada. Kadang suka lupa dah. Dah kayak gitu ya, nomor 5. Nomor 6. Ini 6 nih agak lumayan ya, kocak lah. Udah ya, yang E jadi ion karena enggak ada HP. Yang E CH3Li bukan sebenarnya, karena kan CH3 sama Li itu kan sifatnya basa ya, litium itu kan sifatnya basa. Nah ketika direaksiin sama asam ini dia akan kebentuk ion gitu, jadi reaksi asam basa, jadi nggak apa namanya
jadi organ no logam, dia nggak akan jadi reaksi organ no logam, jadi reaksi asam basa. Oke. Kayak gitu ya. Lanjut deh. Lanjut nomor 6, lengkapi reaksi A dan B. Berikan serta nama. Apa nama dulu dah, nih gampang nih. 1, 2, 3, 4. 3 metil, 2 butanon. 3 metil, 2 butanon. Terus yang A. Ini kan kalau ngeliat bedanya nih. Lihat bedanya ini sama ini. Bedanya kan di sini nih. Ini beda nih. Ya kan? Ini hilang. Cari aja yang bisa ngilangin ini. Ngilangin si alkena. H2PDC. Satu ekivalen. H2PDC. H2Lindler juga bisa. H2Lindler. H2PDC. Satu ekivalen. Kalau dia banyak-banyak, takutnya si ini reduksi juga nih. Si ketonnya. Terus yang B. Nih. Yang apa namanya, ada stereonya. Ini tentuin dulu nih, ini muternya kemana nih. Ini kan berarti 1, 2, 3. Kan gini. Berarti R ya. Ini R. Ada nama. R. Karena kan dia sebenarnya muternya ke sini. Tapi dibalik. Kan? Jadi pakainya yang R. R. Ulang. Iya, tentuin stereonya isomernya dulu. Jelek ya, gue coret-coret ya. Nih. Nah, ini kan stereonya berarti kan cari dulu tuh RS. Kalau OH kan prioritas utama karena dia di belakang harus dibalik, berarti R nih. R nih, R ya. Tau R. Ya udah, berarti kita cari reagennya yang cocok dan bisa ngubah di stereoisomernya kan. Berarti yang cocok apa? Masih ingat nggak? Ini yang cocok ya. Oke. Oke. Nah. Pake CBS dia bakal jadi hasilnya R. Kalau misalnya di sininya S, pakainya R. RCBS. CBS nama orang. Kata namanya Yupak dan tadi tentukan jika senyawa R direaksikan dengan H2SO4 R nanti kalau ini akan terbentuk produk eliminasi X, Y, dan Z. Tentukan struktur senyawa X, Y, Z. Nah ini eliminasi nomor 1 sama aja kayak gini nih. Yang X kan berarti pakai ini ZF boleh gini. Nah, ini kan udah banyak nih pilihannya, ada di yang sini bisa, di yang sini juga bisa, di yang sini atau sini juga bisa. Nah, kita pilih aja karena ini kongruen, apa sih namanya kongruen? Sama ya, sama. Ya udah kita pilih salah satu aja kan. Nah, ya udah kita ini coba karena X itu lebih banyak yieldnya otomatis sini. Gue bikin-bikinin dulu ya, terbukasin. Ini Y itu berarti yang, apa namanya? Yang, ya, poso lah. Ini berarti. Lihat yang tersubstitusinya aja apa. Berapa banyak. Gue kayak gitu sih. Gak tau kalau ada yang lain. Ini, kayak gini. Lihat kan, ini kan cuma satu nih. Karbon substitusinya ini di sini. Ini di sini. Ini di sini. Ini ada di sini, ini ada di sini, ini cuma satu. Nah, oke dah, kayak gitu kira-kira. Gampang kan? Ya, kalau NADH, NADH biologi bukan ya? Gue nggak pernah pakai NADH. CH3LH buat aldehid doang. Nih, buat ngopal, opang. CH3LI itu bisa buat aldehid, bisa buat keton. Terus kapan reaksi asam basa? Ketika reagennya asam atau substratnya asam gitu. Kayak jadi kayak misalnya ada asam karboksilat sama organologam itu bisa jadi kombinasi asam basa, asam basa. Organologam.
Itu NADH setahu gue bisa juga, tapi dia lebih di biologi dah setahu gue NADH itu. Kemarin ada jawab juga tuh di pas Budiah. NADH bisa. Bisa kan biologi. Kita nggak prefer NADH. Takutnya dosen kimia bingung. NADH. Dah, apa nih? Jika senyawa X titik dua kemungkinan, udah bikin aja titik mah begini doang. Kan ada yang gini, witik kan itu kan PPH ya. Gini sama sisanya itu gini. Pakai V. Nah, kayak gitu. Sama kemungkinan lainnya gini. Gini. Ini berarti kan aldehid. Gini. PH3. Ini review yang kemarin ya berarti. Nah, kayak gini kan. Terus dia nanya lagi berdasarkan kemungkinan. Mana yang lebih disukai gitu. Nah, ini kan kita bisa lihat dari steric. Faktor utamanya adalah steric gitu. Kemungkinan yang paling disukai adalah ya tentu yang ini gitu. Kenapa yang stericnya? Coba aja lihat nih steric kayak gini ini. Udah ada 3 karbon ini ditambah sama ini 3 fenil. Fenil kan berarti kan benzen. Ini ada satu, ini benzen. Berarti kan numpuk banget. Nah, kalau lebih kayak gini kan berarti kan benzennya lebih di luar-luar, di ujung-ujung gitu. Jadi dia nggak tabrak-tabrakan gitu sama yang lain. Jadi di prinsip Qmod 1 juga bisa sebenarnya dari steric. Ya biar ya pokoknya yang lebih simpel taruh aja di PH3P ini. Di fosfor trifenol ini bisa di mudahkan gitu, karena ini yang lebih ini di stabil, yang bukan lebih stabil, lebih prefer yang ini. Karena kan ya itu kurang steric. Alasan udah ya, steric. CD udah. Ada yang mau nanya nggak CD? 6. Mau nanya? Apa mau nanya? Manda? Jangan ngerti. Manda? Ya nggak ngerti. Apa ya Oji? Oji. Ya udah, ntar lo ya. Ulang ya, ulang ya. Ulang, ulang. Nih. Jadi kan, nih. Dia kan mau molekulnya yang ini nih, molekulnya. Si X nih yang ini kan. Ini nih, si X. Ya udah, kita kan berarti kita bisa potong di garis ini. Kita bisa potong yang satu ganti PH3P. Kita analisis lah kira-kira siapa yang steric kan. Dari antara O sama PH3P, ini lebih steric jelas PH3P kan. Ini PH3P itu 3 gugus fenil gitu, 3 benzen yang nyangkut di P. Otomatis kita enggak boleh pakai yang substrat yang ini juga, yang steric juga gitu. Dibandingkan ini kan ini 3 nih. 3 ya kan, ini cuma 2 nih, ya lebih steric yang inilah, yang 3 lah. Kita ya udah, kita nggak boleh tempel yang 3 ke PH3P gitu, karena itu memperlambat reaksinya ini. Karena kan dia biar efisien kan jadinya pakai yang ini biar nggak steric, pokoknya nggak steric, jadi pakai yang ini. Jadi steric, faktor steric menentukan berapa kemungkinan reaksi itu buat disukai. Oke, yang pokoknya yang kira-kira steric udah kasih O aja. Yang jadi yang bakal disukai itu yang pH3-nya nggak steric. Yes. Oke. Anip nanya, kesterikannya dilihat dari witiknya apa reaktannya? Lihatnya dari reaktannya dong. Kalau dari witik kan sama aja, pH3P sama O kan. PH3P sama O. Jadi kan PH3P itu lebih steric, taruhnya yang enggak terlalu steric gitu.
Berarti jawabannya bisa dua. Iya, jawabannya bisa dua, tapi minta dipilih salah satu nih soalnya. Jawabannya bisa dua, dipilih salah satu berdasarkan kemungkinan rute mana yang lebih disukai, ya jelas dong. Feeling gua keluar nih kayak gini. Daya nomor 7, yang nomor 6 ada yang lagi enggak? Jawabannya ya ada dua. Tapi yang prefer yang nomor 1 tadi. Udah bisa lanjut enggak? Gak ada yang nanya, ya udah, gue lanjut. Bosan kan nih. Saranin rute sintesis. Wah. Ini pakai ini nih. Pakai apa ya kira-kira? Jadi kayak gini kan, kayak gini ya. Pakai apa nih kira-kira? Pakai ini. Kita pakai LIAL nih, Mbak. LIAL A4. Iya. Coba lo gambar gimana dah. Kalau sudah pakai LIAL. Bukan. Dibal. Maaf. Dibal. Jadi aldehid ya. Jadi kan kayak gini. Pakai CH3 MGBR bentar. Ini apa tadi gue udah ini dah. Ada yang bisa bantu gue nggak? Pak, siapa? Bukannya jawabannya cuma satu. Yang mana sih? Yang tadi. Yang D apa yang C? Karena gue ini lagi nih, balik lagi nih. Ini kalau yang D ya cuma satu. Ada teman yang lebih disukai yang ini. Yang kemungkinan satu ini. Kemungkinan satu. Jawabannya cuma satu kalau yang D. Kalau yang C ada dua nih. Kemungkinannya ada dua. Nih Anip ngasih solusi. Dibal jadi aldehid. Terus Grignard H2SO4 bisa nggak? Ngasih Grignard. Bisa kayaknya. Ini pakai aldehidnya. Oh. Iya gini. Berarti kan pakai ini. Pakai MGBR yang gini nih bentuknya. Nah, MGBR ya, MGBR. Nah, MGBR BO. Oh. Itu kan kayak gini. Jadi kan tadi sisa si OH terus yang ininya otomatis ada kayak ginian. Apa lagi? Nah ini udah mirip nih bentuknya, tapi banyak gini kan. Nah ini udah bentuknya udah mirip nih. Nah, ini kan berarti tinggal gini nih. Nah, ini cara satu-satunya adalah eliminasi, benar. Eliminasinya pakai apa biar jadi di sini kan? Jadi di sini nih. Ya, di sini nih. Berarti kan kita harus ngambil hidrogen dari sini kan? Hidrogen di sini kan tepatnya steric ya dibanding hidrogen yang di sini. Ini malah enggak punya hidrogen ya. Iya, dia enggak punya hidrogen. Ya udah, ambil di tempat steric berarti pakai ohamin bisa. Ohamin reagennya reagen protik RTOH. Jadi dia bakal eliminasi kalau reagennya aprotik misalnya DMSO atau enggak DMF. Dia jadi apaan substitusi lagi dong. Enggak bisa kayak gitu. Jadinya bisa sih pakai ohamin atau enggak pakai ini dulu SCL. SCL ya. Ini kan awalnya TSCL dulu. TSCL. Kalian bingung nanti tanya ya. TSCL baru ke sini. Nah. Bisa nanti dapat deh ininya.
nggak bisa diseret lagi ya. Spesial dulu ke sini baru dapat jadi kayak gini. Jadi kayak gini. Dah, gitu. Coba kalian bikin di rumah. Benar enggak gua? Tahu gua kayak gitu sih. H2SO4. Ya bisa H2SO4. H2SO4 ya bisa. Kalau gua enggak tahu nih, yang kepikiran di otak gua tes CLOH min FTOH pakai H2SO4 juga bisa. Pakai cara nanip. H2SO4. Iya, yes. Anda nanya, ya jadi ngeliat rute yang disukai yang mana berdasarkan witiknya, bukan reaktannya. Reaktannya, ini yang tadi, yang apa namanya, yang ininya loh, ini, gue kasih, ini ininya nih, ini, lah, ini, ininya nih, nah, ini. Kalau ininya, ini kan cuma 2, ini 2, ini 3. Ya steriknya mana sterik 3. Jadinya kan yang steriknya sangat banyak di ininya, di reaktannya, kita kasih di reagennya yang tidak sterik. Ini kan O nih, kan ada ini. Ini kan ini, ada ini, ada ini. Ini kan gak steril, sangat steril, sangat steril. Nah, ini kan steril ya. Nah, masangannya harus benar gitu. Steril ya jangan sama steril juga, nggak bisa nih jadi kayak gini nih. Steril sama steril tuh jadinya kayak gini. Steril sama ini gak steril sama gak steril gitu kan, simpel banget menurutku. Jadi yang prefer yang ini, si ini, yang ini. Dah begitu. Anda ngerti nggak? Lanjut nggak? Enggak. Nih Afif tuh ngasih saran, dari kemudahan bikin reagen witiknya, jadinya yang reagen witiknya nggak sterik karena pembentukan reagen witiknya itu SN2. Iya, boleh. Gitu ya, udah tuh. Ini tungguin dulu, ngawur. Ini yang tadi, pakai yang itu, Manda. Terus yang ini, ya ini pernah keluar di kuis yang B, gampang. Nih, pakai ini, pakai MCPBA. Coba kalian bikin deh, MCPBA tuh kayak gimana ininya, hasilnya berarti kan gini kan, gue bikin ininya ya. Oh. Nih kayak gini kan. Terus pakai, ini kan ada nambah nih rantai satu nih. Nah ini kan ada nambah rantai satu. Berarti pakai MGBR, organologam. R3 MGBR. Ya udah itulah MGX. Mah2O. Jadinya kayak gimana? Di alkohol kan? Jadi gini. Nah. Ini apa namanya? OH. Udah. Langsung pakai ini aja. PCC. Jadi langsung selesai. Kayak gitu. Pakai PCC boleh, Na2CR27 boleh. Bebas. Ting dia oksidasi. Ada yang nanya? Enggak ada lah, gampang kan?
Lanjut nggak? Ya, lanjut ya. Kalau nggak ada yang nanya, lanjut. Lanjut. Lalalalalala. Kok mau. Ini apa sih? Di gambar kalian nyangkut nggak tintanya? Si O. Udahlah, lanjutlah ya. Ini yang C nih, cukup susah. Tadi gue gambar gimana? Nih. Yang C gue foto aja kali ya? Apa gimana? Lumayan susah loh ini. Nih kalian bikin sendiri ya. Tadi ada. Ini pakai MG dulu. MG sama Ether. MG sama Ether. Terus kan jadi ini. GBR. Ya kan? Ih, apa dah? GBR. Terus di reaksiin lagi berarti sama apa ini namanya? GBR. Kayak apa yuk? Coba dulu pada. Oh, CO2. CO2 H3O. H2O. Jadinya kan jadi ini. Ini kenapa sih nempel ini? Buka lagi filenya. Wait. Dah 5 menit dulu. Bentar. Buka filenya bisa. Coba kalian bikin lu dah, kira-kira pakai apaan? Nyangkut tuh kan dia nyangkut, anjir kesel banget gue. Kegendahan, tak pengen kok. Ntar ya, gue buka lagi. Lanjut ya. Oke, ini tadi pakai MGBR, MG berarti Ether. Perhatikan ini jadi BR.
Nah, kayak gitu. Lanjut pakai CO2 H3O+. Jadi COH kan? Akan jadi COH. Nah, ini bisa kita iniin lagi yang COH ini, jadi kan apa namanya, bisa kita manipulasi lagi, misalnya jadi kita reduksi jadi pakai dibal. dibal H yang H2O dibal, terus jadinya COH di dibal jadi apa? Di aldehid kan? Ini kan COH. Dan dari COH kita ubah lagi. Ini kan dia butuh apa namanya, nambah satu rangkap kan. Satu rangkap dan juga satu atom. Ini berarti pakai CH3MgBr ya. CH3MgBr. H2O. Ini penil. Penil. Fenil ini. Nah, apa sih? OH. Nah, kayak gini. Berarti kan apa namanya, kita masih butuh beberapa langkah lagi buat nyampe ke sini kan. Nah, ya udah berarti tinggal di apa namanya, di kita butuh CO yang di ujung, tapi CO aldehid yang di ujung. Berarti kita ini H2SO4 dulu. Biar kita buat si ini, si apa namanya, si gugus ini buat pembentukan enamin namanya. Pembentukan enamin kalau masih ingat. Nah, ini rada susah sih. H2SO4 H2SO4 jadinya kan pH gini kan. Nah, jadi kayak gini kita butuh di ujung. Berarti kan OH di ujung itu kan berarti kan pakai BH3THF, bisa kan? BH3THF. THF. Biar anti Markovnikov H2O2. Nah, di sini di bawah ya. Ini kan berarti ada OH di sini. Ini di ini dioksidasi pakai PCC. Jadi kayak gini. Ini jadi H. Ini jadi O. Udah ya sampai situ. Bentar. Caranya adalah udah pakai ini, pakai enamin formation namanya, enamin formation pakai gugus ini nanti bentuknya kayak gini. Ah, itu gimana sih bentuknya? Ini
ini ya. Pokoknya inilah nih, ini gugus ini nih. Gugus ini nih. Enamin gitu, terus sama mild acid. Mild acid. Jadi asam buat katalisnya dia, ya reaksinya berjalan. Ya udah, nanti si ini nempel jadi kayak gini. Dan pembentukan enamina ini. Ini kan namanya amina sekunder. Ini amina sekunder. Coret-coretan yang ada enggak. Amina sekunder. Nah, ini jadi pakai kayak ginian. Bisa dapat ini. Udah, coba lagi. Encik, udah selesai. Renanya enggak? NaBH4 bisa kan? Yang mana nih? Di mana NaBH4? NaBH4 reduksi. Kalau mungkin ada caranya yang beda tapi hasilnya sama enggak apa-apa sebenarnya. NaBH4 yang mana nih, Len? Marlen nyampe siapa tadi? Didibal. Wait. Nah, Dibal. Dibal COH NaBH4. NaBH4 kan reduksi. NaBH4. Oh enggak. COH tuh enggak bisa pakai NaBH4. Enggak bisa pakai NaBH4. NaBH4 itu sangat lemah. NaBH4 tuh bisanya pakai aldehid, ke keton itu bisa. Kalau udah asam karboksilat tuh udah enggak bisa pakai NaBH4. Enggak kuat dia. Kuat ini. Nah ya tuh, reduktor lemah banget. Yes, betul. Masih ada ternyata yang merhatiin. Nah lanjut ya. Lanjut. Nih. Waduh. Ini pakai apa dia? Dia minta apa sih? Kayak gini ya. Berarti kita harus ada penambahan rantai kan, otomatis ya udah berarti kan pakai di grignard lagi. Tapi ada berapa? 1, 2. Nah ya udah gini berarti. Gini bikin kayak gini. Ini MgBr. GbR H2O. Saya lebih mudah yang ini sih. Udah kan? Ini misalnya gugus sih, kalau heksananya nggak gue tulis sengaja. Kan berarti tinggal gini, set. Nah gini kan, ini gugus ini ya, yang apa nih si heksana plus S. Nah, ini kan ini sama ada OH. Ya kan betul kan. Nah, siklo ada OH terus gini. Nah, ada lagi. Berarti kan dia minta eliminasi di daerah sini ya, eliminasi di daerah sini kan. Gini, eliminasi di daerah sini berarti pakainya apa namanya? Hidrogen. Enggak bisa nih hidrogen sebenarnya. Bentar. Ini ada punya ide nggak kira-kira gimana? Oh nggak, belum ada OH-nya. Ini OH-nya kan belum ada ya. Awal-awal OH-nya belum ada. Oh ya bisa. Berarti pakai hidrogen di sini dia steric. Berarti pakai H2SO4 bisa. H2SO4 ya kan dia Z-safe kan. H2SO4 bisa. H2SO4 bisa. Jadi ini gugus S-nya. Ini gini. Nah, gini ini. Nah, kayak gitu kan. Nah, udah. Sisa ini ya pakai ini aja. Pakai ini kan OH2. Berarti kan pakai OSO4 bisa. OSO4 sama NaHSO3. NaHSO3. Nah, jadinya kan udah jadi gini. Double OH. OH. Dah. Gugus siklonya. Dah. Kayak gitu. Mirip kan? Itu kalau OH-nya bikin di siklon. BH3 THF.
Kan untuk reagen yang OH-nya, bentar ya, sebentar. Depita nanya, selain pakai BH3 THF ada lagi enggak? Berarti yang ini ya. Ini kan kita mau naruh OH yang di ujung sana. Sebenarnya pakai yang itu loh, yang radikal-radikal gitu bisa enggak? Enggak bisa sih sebenarnya, pakai ini aja, BH3 THF H2O2. Kan kalau mau buat Markovnikov kan pakai H2O biasa. Kalau mau anti Markovnikov pakai BH3 THF. Pakai jadi kayak gitu. Yang gua kepikiran sih itu sebenarnya. Terus yang ini kayak gini. Benar kan gua? Tadi nanya lagi tuh. Hanya bukan di siklo. Tapi pang, PS4 ganti KMN4. Tapi KMN4 dingin ya. Kalau KMN4 panas putus itu. Jadi cleavage. Oh, hanya di siklo. Iya kan benar. Ini kan siklo ini. Gini. Oh, bentar. Iya, ini salah nih bentuknya. Kayak gini. Agak. Ini. Karena kan tadi kita habis. Ini. Nah. Iya. Thank you, Marlen. Gak awal banget. Itu enggak sih benar gua lihat. Gimana? Iya kan benar kan? Ini. Iya kan jadi kayak gini, ada yang salah enggak? Makanya harusnya di kiri bukannya. Yang mana sih? Yang mana nih? Ini gua kasih satu ya, ini satu. Nah, gimana nih? Ini jadi tiga. Makanya harusnya di kiri yang mana? Oh, yang ini ya. Yang ini ya. Pak, kita ini ya siklo. Ini. Oh, siklonya di sini, ini OH ya. Iya, sama aja. Bisa kok, bisa. Bisa sama jadi di sini kan? Iya. Benar. Nanti eliminasi jadi ada OH tambahan di sini. Iya, benar. Iya. Oh, iya. Oke, makasih Marlen. Udah ya. Dano ngerti ya yang D. Nah, ini dia nih. 13 poin. Nih, gua udah bikin. Nih, susah banget nih. Ininya, mekanismenya panjang banget. Nanti gua share aja ya di grup ya. Nanti kalau mau nanya gua. Oke, ada yang mau nanya enggak? Ntar yang nomor 8 gua share di grup. Apapun dah. Nanti itu yang nomor 8 susah panjang banget. Ntar dah gua share di grup. Ya. Yang tadi di share juga enggak? Ya udah kalau mau di share nanti gua share. Ngantuk. Iyalah. Enggak apa-apa ngantuk sekarang daripada ini. Ada yang mau nanya enggak? Tuh, nanya apapun dah, serah. Udah direcord, mudah-mudahan hasilnya bagus. Tuh, yang nomor 8, susah. Bikinin jawaban tertulis. Mata lu, capek anjir. Susah anjir nulis mah. Bentar, kan tadi udah dengerin lebih ngerti lah harusnya. Tadi ya, yang word tadi ya. Emang ralik dah. Ini nanti wortnya dah gue save dah. Ya. Iya tuh udah gue kirim kok. Udah nyampe belum?
Ini. Eh, coret-coretan gue mau nih yang wordnya. Udah gue iniin tapi. Tuh, udah gue tanda-tandain. Tinggal kalian belajar aja, inget-inget gitu kira-kira apa. Tapi yang ini hilang nih. Yang ini pakai. Ini gue tulis lagi dah. Ini MCPBA. Berarti kan gini. Oh. Ini. Ya, 3 MGBR. Sebenarnya yang penting dari sintesis adalah lu ngelihat gimana caranya biar jadi aja udah. Gak perlu mekanisme-mekanisme. Kayak gue malas sekarang. GBR pakai doang sih, tau udah. Ya pakai misalnya. Gini kan. Kalau CH3 organologam itu kan pasti nyerangnya yang sepi kan, tempat yang agak steril. OH pakai PCC udah selesai. Dah. Ini wordnya mau gue kirim juga nggak? Apa gimana? Jadi nanyain dia atau aja nanya agak mau ah pegel anjing agak mau jelas nggak mau gua tahu lu mending kerjain ulang dah tuh ntar kalau kagak tahu baru nyontek di wordnya biar ini biar apa namanya biar inget ya gitu sih ini gua share ya ya kok gagal sih lu. Tuh kata Anip tuh dengerin tuh kayak gitu tuh nomor 8 nih wordnya gua kirim ya. Jadi yang ngerti banget lah yang inilah yang harusnya berada di diskusi ini harusnya ngerti gimana itu terjadi gimana kenapa gue pakai reagennya itu. Kayaknya orang bakal malas muter video itu. Bang lagi. Ya enggak sih? Ini udah pada selesai kan? Udah gue tutup aja ya. Tulisin aja. Males ah. Capek cuy. Itu kok ada kok, gue jelas kok. Oke, sama-sama. Dadah. Oke, gue tutup ya. Makasih semuanya yang udah hadir. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya kagak tahu. PC aja PC, gak apa-apa. Mau nanya gimana gak apa-apa. Thanks, Cak. Sama-sama. Semoga kagak lupa ya di itu, di apa namanya, di ujian. Apalagi yang sintesis tuh, jangan lupa. Oke, dadah. Dadah.